ini cara penyetingan untuk spark laser penggunaan DMX 512. Untuk addressing dipastiin dulu nanti masuk ke mode AU 001. Nah ini ya di A001. Oke. Nah, kemudian kita atur penggunaan DMX, kita tekan program di sini, masuk ke mode proc, pilih bank yang mau kita simpan. Nih, untuk urutan channelnya yang di pertama di sini ada animasi ya, ini master laser ada di nomor 1, dia bakal main. Nah, untuk main ke mode dia masuk ke laser animasi atau pattern, kita masuk ke page B, atur di channel 9. Kita lihat nih, kalau kita naikin sedikit dia masih ke masa animasi, kita naikin sedikit dia ada auto. Nah, kalau yang begini nih, ini berarti auto ya, berarti main otomatis. Kemudian kita naikin lagi di sini. Nah, ini dia. Ini pattern untuk standar pattern. Kemudian kita naikin lagi di sini ada apa lagi? Ya, oke, ini ya animasi kedua. Ini animasi 1, animasi 2. Ini pattern auto, kemudian ini pattern manual. Nah, di pattern manual kita masuk ke menu page A, masuk lagi ke page A. Untuk urutan channelnya, di channel 1 tadi ada master lampu, di channel 2 ini untuk mode strobo atau flasher, kedip-kedip ya. Kemudian di channel 3 ini ada besar kecil. Nah, ini ukuran kita bisa atur dulu ukurannya. Kemudian di channel channel 4 ini ada pergerakan kanan kiri, mau ke arah mana. Kemudian di channel 5 ini ada atas bawah, jadi bisa diatur arahnya. Kemudian di channel 7 ini ada, nah ini dia nih, ini untuk motif patternnya ya, bulat. Nah, standar pattern nanti kita bisa pilih mau mainin yang mana. Nah, misalnya yang ini, kita atur mode lurus. Nah ini ya, kita atur arahnya atas bawah, ada di atas ya. Kemudian di channel 7 ini ada color. Nah, ini ada color ya. Ntar dulu saya turunin dulu. Wis. Nih, di channel 7 ini ada color. Tuh, warna-warni. Merah, kuning, hijau, ice blue, biru, pink, atau mode berjalan tuh ganti-ganti warna automatic. Nah, ini gantinya cepat ya. Kemudian ini untuk tujuh warna berjalan atau rainbow kayak gitu tuh ya. Oke, jadi untuk yang di channel 8 ini ada dot, jadi bentuknya itu dijadiin titik. Oke, dari sini kita bisa atur dari gerakan dulu ya, misalnya motifnya ini kita ukurannya segini, atas bawah kita gerakin aja atas sama bawah. Atas kita tekan midi add 1, atur lagi ke bawah. It's ya, turunin midi add 2, turunin lagi midi add 3, turunin lagi midi add 4, turunin lagi midi add 5, kemudian baru kita naikin lagi midi add 6, midi add 7, midi add 8. Oke, kita atur ya, dilihat di sini penyimpanannya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nanti kita bakal mainin, masukkan mainin mode program, matiin blackout, kita pilih nomor 2 auto speed, mainkan mode auto. Nah, ini untuk mode pergerakan di manual patternnya. Nanti kita bisa pilih aja mau model yang mana, warna apa, dan gerakan kemana. Oke, jadi untuk yang simple setting itu hanya di 9 channel. Di channel 1 ini ada master lampu, channel 2 ini ada strobo, kemudian nomor 3 ini besar kecil untuk bentuknya, kemudian ini pergerakan kanan kiri di channel 4, channel 5 di atas bawah, 6 pattern, 7 color, 8 itu dot, jadi bentuknya menjadi titik-titik. Yang 9 ini baru animasi auto atau mode.
Kalau animasi dia bentuknya nanti animasi yang udah jalan otomatis. Kemudian ada animasi 2. Kemudian ini auto. Auto itu untuk mode pattern yang bergerak otomatis. Baru ke mode manual di sini. Jadi kalau mau dibentuk patternnya sendiri, kita masuk ke mode manual dulu. Oke.